Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Hari ini Minggu ya, 27 November 2023. Saya berada di poolnya Nusa Indah ya. Nusa Indah. Kebetulan ini jam 5 sore ya. Jam 5 sore. Nah, ini ada unit apa ini, Mercy 1626 ini. Ini 1626. Nah, informasinya tadi saya sempat ngobrol sama yang jaga Nusa Indah. Ini tinggal 4 unit pun dan 1 unit yang masih bisa jalan ya. Karena sebagian unitnya sudah dijual. Nah, kita nggak tahu apakah ini akan di-upgrade dengan unit-unit baru atau seperti apa, kita nggak tahu. Nah, sekarang saya masih penasaran sama unit yang itu tuh, yang Scania berapa ya, 94 EV atau apa tuh, katanya sih build up dari Malaysia itu. Saya suka Nusa Indah itu karena unit-unitnya banyak yang unit langka ya. Ini kemudian sudah tidak jalan lagi. Garasinya luas ya, cuma sayang kosong. Ini yang masih beroperasi ini. Ini ada dua Scania sama Mercy, nggak tahu Mercy berapa, kayaknya si 1626. Nah, ini informasinya ini build up dari Malaysia, Irizar Malaysia. Unit yang paling keren ya. Ini sudah tidak beroperasi lagi. Unit ini katanya ada dua di Indonesia, satu di sini, satu lagi ada di Nusantara ya, Jawa Nusantara. Coba lihat sih. Ini tampak depannya. Terus kita lihat bagian ini ya. Bagian belakang, samping. Iya. Ini ya bagian belakangnya ya. Tiga sepuluh. Untuk kondisi bodinya sih masih layak lah ini. Kita lihat ya, cuma di sini nggak ada bannya. Terus kursi-kursinya juga masih utuh ya di dalam ya. Terus kita lihat di bagian bis satu lagi nih. Ini juga. Oh, ini udah dikasih ada rumputnya. Oh, wow. Jadi tinggal 4 ya. 4 sudah tidak beroperasi lagi dan ini yang masih jalan ya. Unit yang ini. Mercy 1527. Oke, kita lihat yang ini nih. Masih penasaran sama yang ininya nih. Di bagian dalam sininya ya. Wah, dalamnya udah. Jadi ini sudah tidak beroperasi lagi ya. Sudah mangkrak lah bisa dibilang. Mangkrak lama. Kondisinya seperti ini. Nusa Indah. Jadi ini warna apa ini ya? Ungu ya?
ungu, ini hijau. Udah nggak ada bannya. Sini enggak berdebu ya. Allahu Akbar. Ini platnya K1685BB. Tiga sepuluh. Dalamnya kita coba lihat ke dalam. Kursinya Malaysia katanya, asli Malaysia, konon katanya asli Malaysia. Terus kisi-kisi AC-nya seperti ini ya. Isi AC-nya. Belakang ada semacam cup holder, terus ada footrest-nya. Ada sandaran tangan juga di sini. Toiletnya di kanan ya, di bagian kanan. Sayang ya, sayang sudah tidak beroperasi lagi, mungkin ya karena usia juga. Spare part juga berpengaruh, jadi tidak digunakan. Nah untuk bodinya sih, nih ya, tutupnya ya. Untuk kondisi garasinya hanya seperti ini ya, sudah sepi. Tapi sebelumnya itu bisnya banyak di sini. Cuman terakhir sudah banyak yang dijual ke beberapa PO lain gitu ya. Ini ada apa ini? Tapi selain bis, ada juga truk Pulsa Indah yang apa tuh tidak yang mangkrak ya, di belakangnya seperti ini.